kunjungan para santri dari Pondok Darul Ihsan yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, yang dijadwalkan pada hari ini. Anak-anak yang ada di lantai 2 dan 3 dan menunggu orang tuanya yang nanti akan dipanggil untuk menemui anaknya. Tanpa ada kegembiraan, anak-anak yang ada di atas itu dengan melambaikan tangan pada orang tuanya. Bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan adiknya, bertemu dengan ibunya. Yang penting adalah doa untuk orang tua, dari orang tua untuk anak-anaknya. Ditemukan dengan orang tuanya. Karena masa pandemi ini, jadi keleluasaan tetap dijaga dan menjaga kesehatan semuanya demi kebaikan semua dari santri-santri kita. Meskipun kemarin sebagian anak-anak sudah mendapatkan vaksin dari dinas kesehatan. Ini tampak keceriaan anak-anak setelah bertemu dengan orang tuanya. Di samping silaturahim, sebagian orang tua juga ada yang melaksanakan penyelesaian pembayaran anak-anaknya yang ada di tim administrasi. Ini tampak orang tua sedang istirahat menunggu antrian panggilan. Dan juga staf yang mengarahkan orang tua, santri untuk bertemu orang tuanya.